السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى أن أنس رضي الله تعالى عنه Anin Nabi nabiy Ala Sallallahu Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala inna qadra qadra haubi kama Baina Ailata wa san aa min al-yaman وإن, وان فيه, فيه من الابارك من كعدد نجوم السماء, السماء رواه البخاري, البخاري ومسلم من صحبه انس رضي الله تعالى عنه Beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Wasallam Yang mana beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna qadra hawdi sesungguhnya ukuran Hawdi telagaku kama baina aila wa seperti di antara Aila dan Sona. Aila namanya daerah, Sona juga namanya daerah. Aila ini termasuk ujung Syam, ujungnya Syam. Syam itu terdiri dari beberapa negara. Kalau sekarang, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah, nah, ini dinamakan dengan Syam. Ujungnya Syam, Aila itu ada kota atau desa di ujung Syam. Perbatasan berarti antara Sam dan bukan. Wason A, Son A ini sekarang menjadi ibu kota Yaman. Karena itu dijelaskan, Wason A minal Yaman. Jadi, ukuran telagaku, katanya Nabi, seperti antara kota atau desa Aila ke Son A di luasnya. Lebarnya, atau panjangnya. Wa inna fihi dan sesungguhnya fihi, di telagaku, minal abarik, terdapat ceret-ceret, poci-poci, keada di nujumis sama, sebagaimana jumlah bintang-bintang yang ada di langit. di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita yang pertama tentang ukuran telaga yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya telaga bukan hanya Nabi Muhammad yang punya, tapi setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi, setiap rasul punya telaga, punya haud. Yang mana setiap umat daripada nabi itu akan mendatangi telaga nabinya. Umatnya Nabi Ibrahim akan datang ke telaga Nabi Ibrahim umatnya Nabi Musa akan datang ke telaga Nabi Musa dan begitu juga nabi-nabi yang yang lain. Walhasil intinya setiap nabi punya telaga dan umatnya setiap nabi akan mendatangi telaga nabinya. Akan tetapi dari telaga para nabi yang paling besar dan paling banyak didatangi adalah telaganya Nabi Muhammad. Kenapa? Kok telaganya Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi yang terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad mau tidak mau telaganya pun akan menjadi telaga yang ter, terbesar apalagi umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak masuk surga dari umat-umat para nabi lainnya ya kalau kita lihat seperti Nabi Nuh aja Nabi Nuh itu umatnya hanya apa 80 Kan gitu ya Berarti kan yang akan datang ke telaganya Nabi Nuh Dari umatnya ya hanya 80 Apakah orangnya sedikit? Banyak orangnya Tapi yang beriman Yang mengikuti Nabi Nuh hanya 80 Itu pun komplit 40 laki 40 perempuan Adapun yang tidak beriman sekalipun itu istrinya dan anaknya nggak katut. Dan itu Allah sebutkan bahwa mereka itu inna min ahlik wa innahu amanun ghairu Katanya Allah bukan keluargamu. Nah, itu bukan keluargamu aja mereka atau dia bukan keluarga keluargamu katanya Allah kepada Nabi Allah Nuh alaihis alaihis salam umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa dan yang lain sebagainya kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad kalah jauh. Nah Allah itu kan maha adil, nggak mungkin Nabi Nuh umatnya segitu telaganya gede, telaganya besar. Kemudian ada Nabi yang umatnya banyak telaganya lebih kecil nggak mungkin. Jadi sesuai pada ukurannya. Kalau telaganya Nabi Muhammad itu besar, Selain Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling dicintai, Rasul yang paling dicintai, atau makhluk yang paling dicintai, umatnya juga banyak, sehingga perlu telaga yang besar, kasih kecil, jungkrak jungkraan akhirnya, tidak cukup. Misalnya ini kita aja kita aja, kita ini sekarang jumlahnya berapa itu? Kemudian ada sumur, hanya dari sumur itu ada air. Lah sumur kan nggak mungkin segede rumah ini. Nah, lingkarannya paling kan cuma berapa kali berapa? Nah, mungkin tiga persegi ya. Nah, berapa sumur itu lingkarannya? Nah, satu persegi satu meter persegi. lah. lah kita semuanya kau muter satu persegi biar rebutan. Nah, tapi kalau dibuatkan seukuran kita, kita nggak rebutan. Kenapa? Kita bisa semuanya berada di beber sumur, begitu juga umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Lahout ini namanya telaga itu berarti berhubungan dengan air. Kalau disebut danau, mau nggak mau apa? Air, sungai, air, laut air, telaga, air, sumber, air. Ya, telaga itu adalah seperti kolam kan gitu ya, seperti kolam terisi air. Namanya telaga. Lah telaga ini untuk memberi minum. Siapa yang diberi minum? Penghuni surga atau calon. Yang akan masuk surga, yang akan masuk surga, dikasih minum dari telaga ini. Lah, di mana letaknya telaga ini? Ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan letaknya telaga ini sebelum sirot, sebelum jembatan. Kenapa kok sebelum jembatan? Ya, karena orang ketika dibangkitkan dari kuburan itu kehausan. Akhirnya mereka ketika kehausan mau nggak mau nyari air. Ya, fayari haut sehingga mereka datang ke haut. Datang ke haut untuk apa? Untuk minum. Bukan untuk berendam, untuk berenang, tapi untuk Minum haus, kita kalau kehausan puasa, masak buko langsung mandi atau seluruh, enggak, pasti apa? Minum. Nah kita juga gitu, keluar dari kuburan haus nyari minum, mana di telaga. Nah, karena itu dikatakan telaga itu letaknya sebelum sirat, menurut pendapat. Tapi ada yang pendapat mengatakan tidak telaga itu tempatnya setelah sirot sebelum surga ya, setelah sirot sebelum surga akan tetapi tidak mengetahui tempatnya haut sebelum atau setelah ini nggak dipermasalahkan nggak masalah berarti kalau nggak tahu tempatnya berarti nanti nggak bisa minum dari telaganya nggak tapi untuk bisa minum dari telaganya itu kita me me memerlukan sifat, memerlukan sifat yang harus kita miliki untuk menjadi calon yang apa minum dari telaganya Nabi. Kalau kita mau minum dari telaganya Nabi ya kita harus memiliki sifatnya. Karena Nabi saw bersabda bahwa yang minum dari Telaganya Nabi itu Atau yang pertama kali minum Dari telaganya Nabi Katanya Rasulullah So'alikul muhajirin So'alik al muhajirin Ditanya Rasulullah siapa mereka itu ya Rasulullah hmm. nah, Mereka adalah orang yang Hidupnya di atas dunia ini Tidak bisa menikmati dunia Karena nggak punya KT gaya rambut tidak duit duit kayak potongan kayak ngatur kayak ngeramut ya, sehingga apa ono eh ya sampo sampo sing murahan ya nggak pernah ke salon untuk kerimbat dan sebagainya ya kadang tidak entek duit ya ndak tunggu sampo enteni ini duit. duit misalnya pakaian yes itu itu aja bayang no pesawat kepingin munggah tidak munggah munggah sampai mati ya. dan semisalnya kemudian ya banyak ditinggalkan ya banyak ditinggalkan oh, bukan sifatnya kita ini huh? bukan sifatnya kita kita kan enggak motor gonta ganti mobil gonta ganti pakaian gonta ganti ya, rambut ya kadang bergaya potongannya dan yang lain sebagainya katanya Rasulullah enggak sifatnya mereka itu soalik Yahud yang rambutnya ini compang-camping Coba ya. Compang bukan dibuat-buat ya Karena nggak ada Biaya yang bisa dia pakai Untuk merapikan atau Mengurus hmm. Kemudian syahbah wujuhum Wajahnya ini Kusam hmm. Dilihat itu hmm. kok nggak tahu nggak hmm. bersih, gitu. nggak kinclong. Ad hmm. Adanas, hmm. Ad adanisa, pakaiannya kotor. Ya, untuk beli sabun cuci sulit. Kemudian latuf sadad wala yang Kalau nyari perempuan dari mau nolak semua. Bukan karena nggak ganteng. Ya apa wajahnya kemudian rambutnya pakaiannya seperti itu tidak mau nah, tapi perempuan dulu ya perempuan yang waras lo ya. Nah, perempuan yang yang waras wajar lah seperti itu saya so, iki kan tidak wah itu eh kok ngono bisa yang biasa perempatan kan ngono udah aduh saulan wisok nah mari ngono curono api di suwe nah kupingi api diombono dibolongi diombono lalu kalah sapi nah. lalu kan gitu kalau dulu kalau perempuan yang malas atau laki-laki yang malas masuk gelem ah nyari itu yang mulus ini ndak dolek sing belang ponteng ya. ileri kono gini tumoi begidakan ya. mari ngono gudale telung senti eh ya. geng ngaduk misalnya zaman dulu tuh buat ngaduk campuran apu Iku jadi apu nih ku. Zaman dulu ada apu ya Zaman dulu pakai apu Jadi apu Lihat nah. mereka Itu yang paling pertama masuk Atau datang ke telaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Lah Yang datang ke telaga Nabi ini nggak sedikit banyak. Banyak yang datang Dari mana kita bisa mengetahui banyak yang datang Dari ketelaganya Nabi Nabi berkata Dalam hadis yang kita baca Wa inna fihim minal abari Ka'ada di nujumis Sama katanya Rasulullah Terdapat di telagaku Poci-poci Atau ceret-ceret Sebanyak jumlah Bintang yang ada di Langit lah masuk ceret itu disediakan nggak untuk sing nyekel mungkin ya, di adanya banyak ceret atau poci karena memang akan banyak yang datang contoh nih kita sekarang acara disediakan air minum gelasan atau botolan masuk tuku petang dus le aku ya seneng aja pas nang anak kan gitu ya, ya. kan tidak mungkin oh sing polo misalnya Ini satu kuluru Satu dusnya isinya empat puluh Delapan Satu kuluru lebihnya ini hake Kan gitu ya Empat puluh delapan Kali dua berarti berapa? Sembilan enam Lalu pitung puluh Sik kali Rom puluh Ya sudah Banyak lebihnya Wis itu kuluru Kita kalau punya hajatan juga gitu Nyunat walimah misalnya sing diundang dihitung gelasannya kita ngitung satu petang wolu sing diundang sak cukup secukupnya ha. Nah, seperti itu Allah meletakkan ceret-ceret atau poji-poji di telaganya Nabi dan Nabi mengatakan Ka ada di nujumi sama karena apa banyak yang datang nah, banyak yang yang datang makanya dikatakan di situ Paling banyak datang ke apa ke, ke, ke telaga, yaitu telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Telah disediakan oleh Allah yang datang itu banyak. Karena umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga besar. Karena itu kita perlu memohon, meminta kepada Allah untuk termasuk yang datang ke telaga itu. Karena itu yang diajarkan kalau setiap malam Ramadan Nah, yang mungkin tahun kemarin masih aktif ikut eh, taklim di pondok atau yang akan datang Ramadan yang akan datang ini pasti kita malam-malam Ramadan memohon kepada Allah. Nah, narit li haudin nabi al, naltagi, ya Allah ma'al apa? Ya Allah bina nal tagi eh bil apa? Indal habibin nabi ya Allah apa? Narit li haudin nabi ya Allah ma'al waridin narik haudin nabi ya Allah ma'al waridin ya Allah datangkan kami ya. termasuk yang datang ke telaga nabimu bersama orang-orang yang datang itu ya. selalu kita mohon di malam-malam Ramadan khususnya ya. lah kalau kita membaca malut diba kita akan membaca doanya lah dalam doanya kita mohon untuk dikasih minum oleh Allah dari telaganya Rasul. Kalau minum dari telaganya Nabi berarti datang, berarti termasuk yang yang datang. Apa dalam malah di doanya itu? Uh, apa? Awalnya itu syarbatan haniatan sebelumnya itu ada. Nah, syarbatan haniatan la nadma ba'daha nah, hasil di minta kita setelah menjelaskan tentang nabi ya, telaganya nabi, ya Allah maskina min haudi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sharbatan haniatan lanat ma ubadha Allah berikan kami minum dari telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seteguk atau segelas dari telaga itu yang mana ketika kita meminumnya tidak akan pernah haus selama lamanya yang ikut berdoa malam Jumat pasti akan mengamini doa tersebut. Karena Setiap maal burdah kita kadang bacanya pakai doa maulid diba. Lah di Allah maskinah min Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniatan la nadma ba'daha abada. Lah air dari telaganya Nabi ini abyad minal laban wa ahla minal asal wa athyab minal misik. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu dan lebih harum dari minyak misik. Lapan curahnya ada dua. Satu terbuat dari perak, satu terbuat dari emas. Nah, luas. Luasnya telaganya Nabi ini disebutkan dalam hadis ini kama baina Aila wa Sun'a min al-Yaman. Wow, watun. Ujung Syam ke Sun'a. Nah, kalau di hadis yang kita baca di hari Jumat kemarin, ketika kita menjelaskan uh, dalam kitab Manhajus Sawi, bahwa di situ dijelaskan, oh, enggak di kitab Sabilul Idikar, dijelaskan bahwa telaganya Nabi itu jauhnya ya, atau luasnya itu seperti perjalanan satu bulan. Perjalanan satu bulan ada beberapa riwayat memang ada beberapa riwayat terkadang Nabi menggambarkan dengan jarak kota atau jarak negara terkadang Nabi menggambarkan dengan waktu nah, yang ini jarak dengan nama kota di negara, dengan negara berbeda jadi satu di negara mana yang satu negara mana Riwayat yang lain masih ratusan syahr seperti perjalanan satu bulan seperti perjalanan satu bulan dan itu tidak apa tidak dekat tapi sangat sangat jauh ada riwayat Mabain aman wa aman itu di Yordania wa ya. ailah ada riwayat malah satu bulan lebih tiga hari. Walhasil well, intinya sangat luas. ya, yes, intinya sangat luas. Well, uh, gunanya apa? Nah, Nabi menyebutkan ini ingin memahamkan. Waktu itu ini bertanya atau menyampaikan disampaikan seperti ini. Waktu yang lain di tempat yang lain Nabi menyampaikan. Seperti ini, Nabi ingin menggambarkan kepada mereka begitu luasnya telaga yang dimiliki Rasulullah yang diberikan Allah kepadanya, dan itu sebetulnya memancing gunanya, memancing kita, memancing umatnya untuk. Sangat mengharap bisa sampai ke telaga nabi Dan itu diantara menjadi bukti selamat dan beruntungnya seseorang Jadi selamat dan beruntungnya seseorang Itu tergantung datangnya dia ke telaga nabi di hari kebangkitan Karena ya, itu kita harap mudah-mudahan kita termasuk yang akan sampai ke telaga Nabi minum dari telaga Nabi lewat dan dari tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Allahumma Amin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin Nabi Alaihi Rabbil Alhamdulillahirobbilalamin